Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Mang Iboy. Mang Ubay ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mang Iboy gak akan membahas review atau unboxing STB maupun Android TV Box. Kalian sudah dengar kabar atau belum? Kalau belum, ini adalah kabar yang sangat mengejutkan menurut Mang Iboy. Kenapa Mang Iboy bilang sangat mengejutkan? Karena siaran televisi analog yang beralih ke TV digital diundur untuk percobaannya nih guys. Yang awalnya per bulan Agustus ini akan dinonaktifkan di 5 wilayah untuk sebagai percobaan siaran TV digital di Indonesia, dinonaktifkan siaran TV analognya. Cuman ternyata diundur. Nah, bagus banget deh kalau diundur. Jadi kita bisa siap-siap untuk membeli televisi ataupun STB set top box yang sudah mendukung format digital DVB-T2. Banyak banget merek-merek dan tipe-tipenya. Tapi buat agan-agan dan sister di rumah, jangan sampai salah pilih loh. Walaupun banyak merek, banyak tipe, tapi hanya beberapa merek dan tipe STB maupun televisi di digital DVB-T2 itu yang sudah sertifikasi dari Kominfo. Kira-kira agan-agan di rumah semua tahu nggak nih merek TV box apa aja ataupun televisi merek apa aja yang sudah disertifikasi oleh Kominfo? Belum tahu? Kalian penasaran untuk merek dan juga tipe serta televisi maupun set-top box yang sudah sertifikasi dari Kominfo? Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita langsung bahas aja. Ini dia beberapa merek TV dan set-top box yang sudah diakui dan sertifikasi dari Kominfo. Check it out.